Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Oke. Ya. Materi hari ini adalah memukul bola kasti. Ya. Tujuannya adalah setelah Pak Guru mengajarkan, setelah Pak Guru mempraktikkan, memberi contoh, kalian bisa melakukan pemukulan bola kasti dengan baik dan benar. Jadi kalau kemarin sudah melempar, menangkap bola kasti dari berbagai arah. Nah, sekarang materinya adalah memukul bola kasti. Ya, pakai bola kasti bisa dengan squishy, dengan kertas yang diuwel-uwel, ya. Kemudian untuk memukulnya bebas. Bahkan kalau tidak ada alat untuk memukul apapun boleh pakai tangan seperti ini. Ya. Oke, perhatikan Pak Guru sekarang. Sebelumnya, sebagai teknik dasar seperti ini, tujuan tangan ini seperti adalah untuk meminta seberapa jauh, seberapa rendah bola yang kita inginkan. Oke, ini namanya adalah selak kasti terbuat dari kayu. Teknik dasarnya perhatikan seperti ini, dari belakang, yang samping, kemudian perkenaan bola. Ya. Tampak dari samping seperti ini, ya. Di belakang. Oke, sekarang perhatikan akan Pak Guru praktekkan. Ya. Tidak usah buru-buru, tetap tenang, lakukan dengan perlahan. Perhatikan arah bola, kemudian ukur. Perhatikan seperti ini. Iya. Tidak usah keras-keras. Bolanya asal kena dulu saja. Ini. Iya. Asal kena. Gampang dan mudah. Iya. Ini tidak perlu keras-keras. Kemudian pakai tangan kemana pengembang? Jangan pakai tangan, perhatikan. Ini pukul. Nah, lagi pukul. Oke, gampang kan? Silakan dicontoh, lakukan dengan baik dan benar, tidak usah buru-buru. Ya, kemarin sudah bisa melempar, menangkap, sekarang baru bisa melakukan memukul bola. Hati-hati, pastikan lingkungannya aman, jauh dari kaca. Ya, yang tidak berbahaya. Demi anak-anak, tidak bosan-bosan Pak Guru mengingatkan supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan yang penting adalah nih, Pak Guru selalu menggunakan masker. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.